Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Bali mengatakan ingin soan kepada Ketua Partai PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri. Hal ini pun sebagai bukti bahwa Partai PSI di bawah kepemimpinan Kaisang terbuka untuk semua partai. Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI saat ditemui di Car Free Day di lapangan Renon dan Pasar Bali Minggu 1 Oktober 2023 menanggapi statement Puan terkait jika ingin bertemu Megawati harus bertemu Puan dahulu, mengatakan bahwa sepulang dari Bali, Kaisang dengan Partai PSI akan bersurat kepada PDIP untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Saya sudah bilang ke Pak Sekjen, kita mau soan ke PDIP. Sudah terjalin komunikasinya atau belum? Untuk komunikasinya sudah terjalin? Mulai besok kan kita masih di sini. Oh, gitu. Tanda tangan kan di sini juga. Layak. Nah, gak ditawarin loh. Agak lari. Kita tak denger di sini. Isinya udah nanti dari Pak Sekjen ngirim surat ke untuk bisa soan dan audiensi ke Ibu untuk PDIP. Lewat Sekjen PSI, Kaisang sudah menyampaikan keinginannya untuk soan kepada Ketua Partai PDIP Megawati Soekarnoputri. Aris Yanipar, Kompas TV, Badung, Bali.